Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, di sini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku semuanya ya, terkait adanya video yang viral dengan narasi seperti ini. Bos KKB tertangkap, ternyata anak buah Lukas NMB. Nah, coba kita cek ini video terkait kebenarannya kawan. Kalau benar, ais omaleh. Nah, ini saya ambil dari salah satu channel YouTube, yaitu Trending Topic ya. Trending Topic. Nah, ini dibagikan 22 jam yang lalu. Nah, coba kita buka kawan. Ini dia ya. Nah, ini dikasih judul ya, anak buah Lukas NMB tertangkap, ternyata bos besar KK3. Nah, KK3 judulnya, cek. Coba kita cek. Diduga bos KKB Papua ditangkap bawa lusinan senjata di Filipina, Polri buka suara. Diduga pentolan KKB Papua bernama Anton Gobay ditangkap di Filipina terkait penyelundupan senjata. Anton Gobay ditangkap polisi Filipina di Saranggani. Anton Gobay kedapatan membawa lusinan senjata bersama dua rekannya warga negara Filipina. Terkait senjata api tersebut, Polri masih mengusung peruntukannya, termasuk kemungkinan senjata itu berkaitan dengan KKB Papua. Polri juga belum bisa memastikan apakah WNI itu merupakan bagian dari KKB Papua yang sedang melakukan pembelian senjata atau bukan. Pasalnya penangkapan itu baru saja dilakukan oleh aparat Filipina, sehingga proses identifikasi masih dilakukan oleh Polri. Nah, coba kita cek apa kata netizen. Dari Edsu Martin Badrun, semangat Tony dan Polri, terima kasih pengkhianat bangsa tertangkap. Dari channel Sutarman Yohanes, dari penangkapan pemasok senjata KKB dan LE dapat dibongkar banyak pihak yang terkait, baik domestik maupun asing. Jika LE itu sering pergi ke Australia dan Singapura, maka ada tokoh parpol yang mungkin tersangkut. Penangkapan LE harus menjadi titik awal penghancuran sel-sel KKB. Untuk melawan KKB harus dari pentolan-pentolannya memotong aliran dana dan pasokan senjata, lalu pentolan-pentolan dan milisinya. Nah, baik kawan, ini ya video. Di sini bos KKB tertangkap, ternyata anak buah Lukas NMB. Nah, ini narasinya kawan. Ya, ini narasi di bawah video ini, bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Karena ini adalah spekulasi atau prediksi. Tapi kalau di dalam kita ikuti potongan-potongan video tadi, tidak ada satupun video yang menunjukkan bahwa itu bos KKB tertangkap, ya, bukan. Nah, memang pernah viral dulu ada pilot kayak Pak Ron Papua yang ketangkap, tapi bukan bos KKB. Dan apakah ini anak buah daripada Lukas NMB, tidak ada juga penjelasan di situ. Tapi yang jelas pernah berfoto. Nah, kenapa saya berbicara begini kawan? Jangan sampai kita salah memprediksi, salah menjustis seseorang terkait KKB. Yang jelas bagi kita semua bahwa KKB ini adalah musuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh Papua memisahkan diri dari NKRI. Ya, tidak boleh. Nah, tapi dari tadi, ya tadi ada masukan dari netizen bahwa ini harus diusut. Nah, itu saya setuju. Saya setuju ini diusut.
Ya dia beli senjata itu untuk apa? Terus siapa yang ngasih uang senjata untuk beli senjata? Siapa saja yang terlibat? Nah ini perlu bongkar. Tetapi jangan buru-buru kita menjustis seseorang bahwa contoh Pak Lukas NMB ya terlibat langsung, tidak. Nah jangan seperti itu. Selama ini yang kita diberitakan bahwa Pak Lukas NMB ini adalah terlibat kasus korupsi dan itu sudah ditangkap oleh KPK dulu ya, beberapa waktu lalu di sebuah warung, kemudian sekarang sudah ditangkap oleh KPK. Nah, apakah Pak Lukas NMB ada hubungannya dengan KKB? Wallahu a'lam. Ya, tapi jangan terlalu terburu-buru kita menjustisnya kawan. Tetapi juga sangat penting ditelusuri. Itu harus, jangan sampai selama ini KKB bisa tumbuh, bisa membesar, ya sampai punya senjata, apakah karena dibantu oleh elit-elit oknum-oknum elit politik di Indonesia? Nah, ini harus ditelusuri. Yang jelas, ya beberapa waktu-waktu lalu ada beberapa yang tertangkap, ya sudah ditangkap, baik dari oknum-oknum TNI Polri, ya apalagi yang sudah bukan lagi oknum ya TNI Polri yang aktif, kan beberapa ketangkap tuh, ini yang dagang senjata ke KKB dan itu sudah diproses. Ada juga ya motifnya seperti itu ya. Nah apakah ada keterlibatan dengan elit-elit politik? Nah inilah yang harus ditelusuri kawan, karena sampai kapanpun kita harus tetap mempertahankan bahwa Papua adalah bahagian daripada NKRI. Nah, yang coba-coba ingin memisahkan juga NKRI, ya, berarti akan melawan pemerintah NKRI. Dalam hal ini, yang maju terdepan adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang disebut Satgas di Papua. Dan tentunya seluruh Indonesia menolak, ya, kalau jika ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, pada kesempatan ini saya juga saya berpesan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada pemerintah kita semuanya, agar berlaku adillah di setiap wilayah, agar tidak muncul pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu bersama bahwa Papua itu banyak sekali sumber daya alamnya, emasnya banyak, tembaganya banyak, uraniumnya banyak, besi banyak, dan banyak lagi di Papua. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita di Papua yang terbelakang, ya terbelakang, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan. Nah, ini banyak yang terbelakang kawan. Walaupun sekarang sudah mulai digencarkan terkait pembangunan infrastruktur di Papua secara khusus dan di wilayah Indonesia Timur secara umum. Namun ini jangan sampai kendor, harus terus ditingkatkan. Nah ini saja kawan, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.